warga Wisma Sermo Padukuhan Kedung Tangkil, Kelurahan Karangsari, Kulon Progo, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita tanpa identitas. Menurut Kasubag Humas Polres Kulon Progo, Ibtu Jeffrey, jenazah wanita tersebut telah teridentifikasi dengan inisial DST. Saat ini pihak kepolisian masih mencari tahu penyebab kematian wanita malang tersebut. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk dilakukan otopsi. Ya, benar telah ditemukan seorang perempuan tanpa identitas dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah ditemukan di Wisma Sermo, Kelurahan Karangsari Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret, sekitar pukul 16.30, Polres Kulon Progo berhasil mengungkap identitas jenazah. Diketahui berinisial DSD, umur 22 tahun, beralamat di Pedukuhan Gading, Wates. Terkait penemuan jenazah, masih kita dalami apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Kami masih menunggu hasil otopsi. Untuk jenazah sendiri, sekitar pukul 00.30 telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Dari Kulon Progo, Tim Liputan melaporkan.